Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar, Ngakan Jati Ambarasika secara mendadak meninggal dunia sesaat setelah bermain pickleball Minggu 26 Maret. Hal ini membuat Bupati Gianyar Mari Mahayasra terkejut. Bupati Agus Mahayasra yang tengah berdinas ke Jakarta mengaku masih tidak percaya salah satu pimpinan di lingkungan Pemkab Gianyar itu telah pergi untuk selama-lamanya. Mahayasra mengaku sempat mendapatkan firasat beberapa menit sebelum mendapat kabar bahwa Ngakan Jati meninggal. Saat beraktivitas, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba kaca yang ada di sampingnya pecah. Dia yang baru saja sampai di Jakarta akhirnya memutuskan langsung balik ke Gianyar. Menurutnya, selama ini Ngakan Jati merupakan salah satu kepala OPD yang berperan penting dalam pembangunan daerah, baik dalam memperjuangkan anggaran pemulihan ekonomi nasional maupun meningkatkan pendapatan asli daerah. Bahkan jika bukan karena Ngakan Jati, dana PEN yang didapatkan Gianyar tidak akan semulus saat ini. Baginya, Ngakan Jati merupakan sosok yang tak neko-neko alias tidak macam-macam. Almarhum terbukti sangat andal mengemban jabatan. Tim Bali Express melaporkan.